Pendidikan inklusif adalah pendidikan untuk semua. Perjuangan persamaan hak dan kesempatan siswa mendapatkan akses dan mutu pendidikan yang setara, tanpa memperdulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa. Tantangan pendidikan inklusif masih butuh dukungan nyata. Hampir 82% siswa berkebutuhan khusus belum mendapatkan haknya. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif terbatas jumlahnya. Itu pun, fungsi dan peran sekolahnya masih belum sesuai cita. Masih dibutuhkan banyak pendidik yang bisa membesarkan asah, memastikan siswa berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang setara. Direktorat GTK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus mengundang Anda, guru yang peduli, untuk menjadi guru pembimbing khusus. Bukan yang asal, tapi yang berkomitmen menjadi guru pembimbing khusus abad ke-21. Ada 5 cirinya. Pertama, berefleksi untuk pengembangan diri. Kedua, berorientasi pada siswa. Ketiga, bergotong royong mengembangkan sesama guru. Keempat, melibatkan orang tua murid sebagai mitra pendidik. Kelima, mengembangkan karir sebagai potensi diri. Kelima ciri itu dicapai melalui pembelajaran terpadu, blended learning, daring dan luring. Apakah Anda adalah pendidik yang peduli dengan pendidikan untuk semua? Ayo, daftarkan diri Anda untuk terlibat dalam sebuah program istimewa. Bimbingan Teknis Guru Pembimbing Khusus Angkatan Tahun 2020.